Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Hari ini tanggal 6 ada dua pesanan ke saya. Ini ada trail 50 cc untuk Ibu Srianti Jamanil Akbar, alamatnya di Lombok Tengah ya. Ini pesanan dari Bapak Sapri yang ada di Malaysia. Terima kasih Bapak Sapri yang sudah order mini trail langsung 2 unit. Nah, kita bentar lagi akan packing. Kita masukkan ke dalam dus biar aman di perjalanan. Dan jangan lupa yang menyaksikan channel Anton Mucil untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mucil. Nah, inilah trailnya 50 cc warna merah, warna kuning, dan ini alamatnya. Penerimanya Ibu Srianti, anaknya Jamalil Akbar, dan yang satu lagi ini buat Aldi Maulana 2121 ya. Nah, ini dia pesen 2 unit dari NTB. Dan untuk Bapak Sapri yang udah order yang dari Malaysia, terima kasih. Ini barangnya bentar lagi saya akan packing. Dan yang kita copot itu pertama ini ban depan ya. Nah, ban depannya kita akan copot langsung. Ini spakbor depan, terus setang, dan juga ini untuk baut suspensi belakang kita juga akan copot biar ntar masuk ke dalam dus. Nah, ntar kan di packing menggunakan dus kayak gini biar aman di perjalanan, biar tidak lecet, barangnya aman sampai tujuan. Dan juga kita kasih ini nih. Nah, kita kasih kenang-kenangan juga untuk Bapak Sapri. Ntar kita masukkan juga ke dalam dus ya. Oke, ini kita copot dulu untuk roda. Ini kita udah copot. Nah, ini roda depannya. Ntar kita pasang lagi di sana. Dan ini asnya udah ada di sini. Dan ini buat campur olinya, ukurannya ini ada takarannya. Ini buat garis bawah ini untuk batas oli dua taknya. Terus bensinnya ukurannya 500 cc. Nah, isi dulu oli samping sampai batas ini yang di bawah, lalu tambahkan bensin, kocok dulu baru dimasukkan ke dalam trailnya, begitu. Nah, kita bentar lagi akan masukkan ke dalam dus. Ini kita pencopotan dulu untuk spakbor depan, langsung dasi dan stangnya. Semua 2 unit sama kita copotkan biar aman di perjalanan. Dan kita masing-masing ini kasih takaran olinya ya, saling satu motornya kita kasih. Bentar lagi kita akan masukkan ke sini biar aman di perjalanan. Nah, motornya sudah masuk, kita akan kasih plastik biar tidak lecet, bergesekan dengan partikel dan part yang lainnya biar aman. Ini rodanya, terus ini spakbor depannya, dan ini toolkitnya di sini. Kunci-kuncinya ada di sini semua. Nyalak ban dulu. Bentar lagi kita akan kirim ke ekspedisi Indah Kargo. Dan itu satu lagi kita sama akan masukkan ke dalam dus kayak gini. Satu unit sudah kita masukkan. Nah, ini alamatnya buat Ibu Srianti, buat anaknya nih Jamanil Akbar. Terima kasih Bapak Sapri yang sudah order dari Malaysia. Sehat selalu di sana. Nah, ini satu lagi yang warna merah kita sama akan masukkan ke dalam dus. Ini lagi proses pencopotan baut belakang. Nah, ini bautnya kita copotkan, dan kita sama yang depan juga, ini ban depan kita copot juga, terus
spakbor depan kita copot, langsung dasi, ini setang, biar masuk ke dalam sini. Karena kalau misalkan posisi motor kayak gini dikirim jauh, ntar takutnya di perjalanan ada yang lecet, terus ada yang patah. Kalau dimasukkan ke dual sini kan pasti aman gitu. Ini udah satu yang selesai, ini wire yang warna kuning. Dan ini alamatnya. Lombok tengah. Ini nomor penerimanya. Kita tunggu satu lagi. Langsung kita berangkatkan ke ekspedisi Indah Kargo. Sama yang ini juga nih. Ini trail 150cc buat ke Seruyan, Kalteng, dan ini ke Semarang. Kita akan berangkatkan hari ini 4 unit sekaligus. Jangan lupa yang menyaksikan channel Anton Mocil untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Ini yang besar karena di packing gini menggunakan towing, jadi aman. Kalau yang kecil harus pakai dus karena riskan, bodinya kecil-kecil. Kalau ini kan besar, jadi kita packingnya packing langsung pakai dus kayak gini. Kalau yang kecil riskan karena terlalu kecil motornya, jadi kita anjurkan untuk pakai dus gitu. Proses packing untuk pengiriman ke Lombok Tengah kita udah selesai, ini siap kita berangkatkan. Nah, ini juga udah selesai. Setelah lagi kita akan berangkatkan menuju ekspedisi Indah Kargo. Ini udah siap diberangkatkan nih buat ke NTT. 2 unit. Nah, sama ini 150cc juga kita akan siap berangkatkan hari ini ke Indah Kargo. Kita udah sampai nih di ekspedisi Indah Kargo cabang Banjar. Nah, kita akan bikin resi. Oke Pak, inilah resinya, kita udah selesai dibuat dan ini barangnya. Ntar saya fotokan resinya. Saya ada di agen Indah Kargo cabang Banjar. Nah, itu owner saya, itu owner saya. Ya. Estimasi berapa hari, Om? Perkiraan 10 hari sampai rumah. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.